Martapura FC dari wasitnya. Betul. Sama pemain key player, sementara serangan balik kembali kali ini Rival. Masih Rival, sudah. Sumpah! Pada Isaev, lepas dari jebakan offset. Adino Rilianto, 3-2. Bagaimana penyerang asal Kendal, Jawa Tengah ini menjawab kepercayaan dari pelatih Imran Nahumaruni yang menurunkannya dari bangku cadangan. Malun United FC melakukan comeback setelah sempat tertinggal 2-1. Halo teman-teman fans Malut United dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang untuk mengenal lebih dekat salah satu penyerang yang membela Malut United FC, ada Harinur Yulianto. Sapa dulu teman-teman di rumah, Mas Harinur. Halo teman-teman semua. Ya, Mas Harinur, kita hari ini akan berbincang-bincang soal perjalanan karir Mas Harinur. Yang pertama mau saya tanyakan adalah tentang sejak kapan Mas Harinur mulai bermain sepak bola dan di mana tepatnya? Jadi pertama kali saya main sepak bola sebenarnya udah dari kecil ya, karena kan rumah saya kan deket lapangan kan. Jadi sejak SD tuh kalau habis pulang sekolah pasti bareng-bareng sama teman-teman ke lapangan. Yeah. Tapi cuma sekedar main-main aja sih. Dari SD, SMP sampai SMA saya ikut di Popda, terus Porprov, terus habis SMA itu baru ikut di Persik Kendal, di kota Kendal, kota saya sendiri. Berarti emang dari kecil mengenal sepak bola di Kendal itu, Mas? Di Kendal, ya. Mulai dari junior, Porprov, terus akhirnya ikut di tim seniornya. Tuh. Apa tantangan terbesar yang pernah dilalui saat masih berjuang untuk menjadi pemain sepak bola? Tantangan terbesar mungkin di awal-awal sepak bola ya, karena ya mungkin kan dari keluarga yang kurang ini ya, jadi buat beli sepatu itu pun orang tua saya bisa pinjem uang sana sini buat beliin sepatu bola, dan itu pun bukan sepatu bola yang dibilang bagus ya, jadi yang biasa-biasa aja. Dan dulu kan juga belum terpikir kalau sepak bola itu bisa menghasilkan ini kan, jadi ya sejalannya aja sih. Jadi dari itu saya pikir ada motivasi buat saya sendiri untuk bisa membuktikan pada orang tua kalau dari sepak bola itu harapannya semoga bisa menjadi merubah ekonomi hidup keluarga saya. Selain orang tua, siapa sih sosok yang paling berjasa dalam karir Mas Harinur? Sebenarnya sih banyak yang berjasa dalam perjalanan karir saya. Tapi kalau disuruh milih, mungkin yang berjasa pelatih pertama saya di karir profesional saya, sama istri dan anak saya. Untuk pelatih boleh disebutkan mungkin nama? Ada nama pelatih pertama saya ikut, kalau Liga 2 itu dulu ikut profesional apa enggak? Di semi. Persik Kendal, soalnya dulu Persik Kendal kan semi itu ya. Iya semi mungkin ya. Nah itu ada namanya Firman Doyo, dia orang Semarang. Dia yang pertama ngajak saya di Persik Kendal dari senior, terus sampai di Prapon, sampai PON, sampai pertama kali saya di Semarang juga pelatihnya dia. Jadi saya pikir beliau sangat jelas sekali buat karir saya. Jadi emang beliau yang menemukan bakat Mas Harinur, emang beliau ya? Iya mungkin ya. Sampai akhirnya terus berproses hingga sampai di titik sekarang Mas Harinur ya? Iya, ya berpengaruh lah buat saya. Sama istri dan anak saya yang selalu mendukung. Walaupun sering berjauhan kan, tapi mereka tetap support semua kegiatan di sepak bola. Ya, apakah ada arti khusus
di balik nomor punggung 22 yang sekarang juga dipakai di Malut ya, nomor punggung 22 Mas ya. Iya. Ada enggak sih arti khususnya itu? Nomor punggung 22 sih buat saya sebenarnya enggak ada arti khususnya ya, enggak. Karena apa sih? Pertama kali saya pakai nomor 22 itu karena dulu di PON Jateng itu kan saya orang terakhir yang masuk. Karena itu tim udah terbentuk dan saya masuk di tim itu sisa nomor 22 sama nomor berapa gitu saya lupa, nomor 6 paling kayaknya. Nah, saya pikir wah ini pemain depan masuk pakai nomor 5 apa 6 kan enggak ini. Saya juga ingat oh itu Gendut Doni itu pakai nomor 22. Itu zamannya masih ada Kakak kan? Iya, Kakak juga. Jadi saya pakai nomor 22. Sejak itu saya mulai pakai nomor 22. Iya. Bim, sebenarnya nggak ada arti khusus, tapi udah mulai ada keterikatan nggak sih dengan nomor 22 itu secara langsung? Jadi setelah itu kan jadi terus nggak pernah ganti nomor, jadi kayak ada, saya harus pakai 22 ini. Kayak apa ya? Kayak menjadi ciri khas mungkin ya? Mungkin bisa gitu jadi ya? Kayak gitu, jadi kayak 22 Hari Nur. Ya. Makanya nama Instagramnya HNI 22 ya? Nah, iya. Jadi setelah itu, sampai sekarang belum pernah ganti nomor. Ya, itu dia sudah menjadi ciri khas dari seorang Hari Nur King Yulianto. Jika bisa mengulang satu momen dalam karir sepak bola apapun itu, kira-kira Mas Hari Nur mau mengulang momen yang mana nih? Satu momen. Mungkin salah satunya tendangan penalti yang gagal. Waktu itu Piala Indonesia PSIS lawan PSM di 8 besar Piala Indonesia. Jadi itu hujan deras kan, kedudukan 0-0. Jadi adu penalti. Nah, di situ saya penendang ke berapa ya? 2 kayaknya. 2 apa 4 saya lupa. Nah, itu saya gagal tendang penalti ditepis sama siapa kipernya dulu? Hilmansyah ya? Hilmansyah. Oh, iya. Jadi ada 2 sih yang gagal. Saya sama Arhan. Oh iya. Nah, itu kalau bisa diulang saya mau tendang lagi tuh. Biar bisa cetak gol, kita bisa lolos ke semifinal. Salah satunya itu. Tuh, kalau bisa diulang lagi, kasih arah yang berbeda, gol. Mungkin dengan keyakinan yang penuh, saya kasih tendangan yang agak keras dikit. Oh, karena mungkin kurang keras waktu itu, Mas Hari Nur? Menurut saya sih iya. Karena waktu itu kan hujan deras kan. Oh iya. Ada kehati-hatian juga mungkin. Iya. Dan setelah kegagalan itu, apakah ada trauma atau justru marah, enggak, maunya menang penalti lagi pokoknya sampai berhasil terus. Setelah itu sih ada rasa trauma, tapi saya pikir enggak ada masalah sih. Jadi tetap saya tetap berani buat mencoba lagi. Apa alasan memutuskan untuk mau bergabung dan berjuang bersama Malut United? Karena saya rasa Malut United ini mempunyai keseriusan yang benar-benar tinggi ya, dan dari segala aspek saya pikir sangat mendukung kan, walaupun ini tim baru, tapi saya lihat memang manajemennya, official dan segala sesuatunya itu sudah disiapkan dengan matang. Jadi dari situ saya tertarik untuk mencoba tantangan baru, walaupun Liga 2, tapi saya pikir juga saya melihat materi pemainnya juga saya pikir optimis lah dengan tim ini dan diikuti dengan manajemen yang sehat kan. Jadi ya itu alasan saya. Ya. Karena juga banyak pemain-pemain dan staff yang saya kenal juga itu membantu adaptasi saya di tim baru ini. Apakah semua impian dalam sepak bola sudah terwujud? Jika belum, apa impian terbesar Mas Hari Nur? Impian terbesar saya membawa tim yang saya bela menjadi juara. Ya. Itu impian saya.
yang belum terwujud. Ya. Sebelumnya memang beberapa kali membela tim dan belum bisa mas ya. Dan terdekat berarti entah itu bawa juara Liga 1, Liga 2, yang penting juara. Jadi itu termasuk impian bersama Malut United juga? Iya, pasti. Sayang promosi? Sayang promosi juara. Itu harapan dan impian saya di sini. Amin.